Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, hos anda Faisal Sarwan dalam meneroka Muzium Kota Kayang, Negeri Perlis. Untuk pengetahuan anda di luar sana, muzium ini merupakan pusat penyebaran maklumat yang memelihara dan mempamerkan harta warisan Negeri Perlis. Pada awalnya, muzium ini merupakan tapak kota istana tempat bersemayam keluarga diraja Kedah Perlis. Seperti yang anda lihat di belakang saya ini, reka bentuk bangunan ini berasaskan bumbung panjang rumah Perlis. Muzium Kota Kayang ini mempamerkan 5 galeri utama, iaitu galeri sejarah, galeri arkeologi, galeri senjata, galeri kebudayaan dan galeri diraja. Tanpa melengahkan masa, mari kita saksikan apa yang ada di dalam Muzium Kota Kayang ini. Sekarang ini, anda berada di galeri sejarah. Di galeri ini, terdapat banyak maklumat mengenai sejarah Negeri Perlis, merangkumi rentetan sejarah pada zaman pentadbiran Siam, Jepun, British dan seterusnya mencapai kemerdekaan. Selain itu, galeri ini turut memaparkan perkembangan perlombongan, pendidikan dan sistem pengangkutan di Negeri Perlis. Galeri kedua pula ialah galeri arkeologi. Galeri ini memaparkan fakta-fakta prasejarah dan bukti-bukti penemuan arkeologi zaman protosejarah, prasejarah dan zaman sejarah di Perlis. Antara koleksi arkeologi yang terdapat di galeri ini adalah tembikar tanah, batu Aceh serta alat-alat batu hasil galian di tapak Kota Kayang Perlis. Di galeri senjata, anda dapat melihat pelbagai koleksi senjata Melayu tradisional seperti koleksi keris, parang, pedang, lembing dan sebagainya. Galeri kebudayaan pula mempamerkan koleksi kebudayaan seperti alatan pertanian, perikanan, permainan dan muzik. Selain itu, galeri ini juga memaparkan maklumat mengenai Menteri Besar Perlis yang pertama sehingga sekarang. Akhir sekali adalah Galeri Diraja. Galeri ini memaparkan sejarah keturunan Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis, salah silah Kesultanan Kedah Perlis, alat-alat kebesaran diraja seperti keris pendek, tengkolok diraja, tepak sirih dan sebagainya. Terima kasih kepada anda kerana sudi bersama saya dalam meneroka Muzium Kota Kayang ini secara realiti maya. Kepada anda di luar sana yang berminat dan ingin tahu dalam sejarah muzium ini, Muzium Kota Kayang dibuka pada setiap hari dari pukul 9 pagi
hingga 5 petang. Sebelum saya undurkan diri, mari kita saksikan beberapa peninggalan sejarah yang terdapat di sekitar Muzium Kota Kayang ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.